Ya, masih soal dinamika politik tanah air jelang Pilpres 2024, pemirsa. Bakal calon presiden Anies Baswedan ini menyatakan menghormati sikap SBY yang memberikan dukungannya kepada Prabowo dalam Koalisi Indonesia Maju. Kami hadirkan pernyataannya untuk Anda. Ini adalah sebuah demokrasi di mana partai, pimpinan partai, dan masyarakat memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dan menentukan arah di dalam pilpres dan pemilu ini. Jadi kami menghormati, kami menghargai, dan koalisi perubahan solid akan terus menyongsong 14 Februari 2024.